Di mau teka juga rak suruh jawab. Amo tak saya jawab, nak cuba mengelak ayat ni. Daripada tanya tapi terpaksa tak ada arah. Nak jawab kena baca Quran. Quran jawab betul, amo jawab tak betul. Amo tak ingat surah surah apa dia. Ya Allah Ta'ala sebut la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir wa adduna man haddallahu wa rasulahu. Ah, ha? Amo tak ingat surah apa? Ayat apa tu? Kamu tidak akan jumpa satu golongan yang berkasih sayang terhadap musuh-musuh Allah Ta'ala ni, yang menentang agama Allah Ta'ala. Jadi maknanya demo ni, kita kata ini bukan kasih sayang bergabung. Kita bergabung-bergabung ni dipanggil tahalusiasi. Persapahaman di sudut politik je. Bukan kita berwalikan sampai kita taat kepada dia. Kalau tolong bacalah siapa-siapa yang boleh baca kita Arab. Kitab-kitab yang berkaitan dengan tahaluf siasi. Kena baca lah. Jangan kita pakai andaian. Orang Islam kita walaupun mengajar hadis pun dia banyak pegang andaian. Bukan berdasarkan kepada kajian. Memang sebahagian ulama' membenarkan. Tapi syarat dia terlalu ketat. Tahaluf itu mestilah. Maknanya, memihak kejayaan itu, kemenangan itu, kebaikan itu bagi pihak Islam. Tapi hak ada sekarang sehari ni, sehari dua ni tak betul. Taruh siasi tu salah. Apa kena mengena dengan DAP? Umar desak suruh saya jawab, saya nak kena jawab jugalah. Tidak tak saya jawab berkaitan dengan politik ni. Ini saya rasa soalan yang terakhir. Lepas ni tak setelah tanya. Kok tanya soalan politik pula, jadi panas pula. Ha? Nanti lu tak habis gini. Jangan nak angkat tangan dah. Saya nak sebut. Tak boleh berkasih sayang orang yang bermusuh dengan Allah Ta'ala. Dia kata bukan berkasih sayang, kita bergabung je, berkawan je. Tetapi nampak sekarang ni ke Allah tu. Apa kena-mengena? Kerajaan. Kelantan nak buat undang-undang hudud. Pertamanya kerajaan Kelantan. Tak melibatkan mana-mana kerajaan negeri lain. Yang keduanya melibatkan orang Islam sahaja. Hak tu kenapa? Orang Kelantan sendiri kenapa? Apa hak DAP nak campur tangan? Apa hak dia nak campur tangan? Ini nak buat di Kelantan, bukan di Pulau Pinang. Dan jelas pelaksanaan hukum hudud itu untuk orang Islam. Apa kerugian orang KAPI? Apa kerugian parti DAP? Apa kerugian rakyat Malaysia yang lain daripada negeri Kelantan? Hak tu kena jawab. Sebenarnya, undang-undang Islam ni adil. Kenapa kita takut? Walaupun adalah pendapat-pendapat ulama' yang kata sesuai tak sesuai, itu pandangan. Cuma kita kena yakin Islam itu adil. Islam menjamin keselamatan. Walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Dengan hukum qisas itu menjamin kehidupan. Manusia boleh hidup bila laksana hukum qisas. Bila seseorang yang bunuh, sabit kesalahan, ada bukti, ada saksi, semua, dia dipancung. Berani kalau dia bunuh orang. Pancung pula di halayak ramai. Tak berani. Maknanya dengan pelaksanaan hukum Islam, hukum kisah ni, negara jadi aman damai. Wa amanahum min khauf. Antara ciri sebuah negara Islam ini, dia aman daripada ketakutan. Nak kata bila ada negara Islam ni 100% masalah selesai, tak. Cuma banyak kurang masalah. Masalah ekonomi, masalah jenayah akan jadi berkurangan. Dan contoh yang kedua apa nak cerita di sini, bila ada di Perak, mana ada orang aling cadang kan, di panggung wayang asingkan lelaki perempuan. Ha, DAP masuk campur lagi. Tak bagi hak kebebasan manusia, kepada manusia. Ini kita untuk orang Islam. Kenapa dia masuk campur tangan? Jadi hak parti baru ni nak bergabung juga. Merugikan bangsa Melayu, merugikan agama Islam. Ini bukan isu perkauman, isu agama. Duk baca inna dina inda Allahil Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Duk baca semua. Tapi tak payah-payah anda. Islam agamanya duk di atas. Bukan sekarang ni letak DAP di atas. Saya tak nak sebut bila bergabung ni banyak benda rugi. Ada satu negeri bergabung dengan puak ni. Semua kata-kata puak DAP ni dia ikut. Dia patuh. Maknanya dia telah berwalak. Nampak? Dia telah berwalak.
dia telah berwalak dan dia telah berkasih sayang. Bukan berkawan lagi. Berkawan ni tak apalah, masing-masing nafsi-nafsi lah. Mu pandangan mu, aku pandangan aku. Ini dok. Dia masuk campur buat undang-undang Islam. Kita sendiri tak berani sentuh dia. Bila sentuh, ha, dia saman. Ha, dia suruh minta maaf. Hak dia hina undang-undang hudud, ada dia minta maaf. Dia pertikaikan undang-undang Islam, ada dia minta maaf. Hak ni, kita tak boleh tolak ansur lah. Kita bergabung ni, biarlah menguntungkan Islam. Kalau merugikan Islam, tak usah bergabung. Rugi ya. Ha.